Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ada sebuah mesin inverter audio mobil. Nah, ini kata yang punya salah menyambungkan VCC atau arus dari input akinya ya. Nah, di sini akinya 12 volt, yang bersangkutan malah dikasih 24 volt. Akhirnya katanya langsung ngebul ya, dan tidak berani menyalakan kembali. Dan sekarang kit ini sudah di tempat saya. Dan setelah dibongkar, nah ini nampaknya kitnya masih baru. Di sini tertera 24 volt ya. Nah, ini elkonnya menggelembung semua dengan nilai 2200 WF 35 volt. Nah, oke, akan kita coba langsung ganti saja elko ini ya. Semoga saja komponen yang lain tidak menjadi masalah ya. Akan saya copot saja dulu elkonya. Melebihi kapasitas dari elko ini ya. Elkonya sudah saya cabut dengan nilai 2200 UF 35 volt. Semoga saja dengan diganti ini inverter audio mobil ini bisa hidup kembali ya, dan normal tentunya. Komponen lain alhamdulillah kelihatannya masih bagus. Semoga saja. Oke, akan saya ganti langsung saja pakai elko ini ya. Kita paskan di bolongannya saja. Ini sedotan timah saya lagi entah kemana. Jadi seperti ini saja cara pasangnya, yang penting bisa tersolder. Hati-hati untuk pemasangan elko, polaritasnya jangan sampai kebalik ya.
karena elko merupakan komponen aktif yang mempunyai polaritas. Apabila pemasangan terbalik akan terjadi suara ledakan ya. Untuk pergantian elko boleh dengan nilai yang sama atau di atasnya, itu lebih bagus. Saya tambahkan kembali timah biar lebih kuat. Hati-hati, ada jalur yang terhubung ya. Oke, nampaknya sudah bagus. Bentar, saya ambil pemotong dulu. Dilipat saja. Oke, ini sudah saya ganti elkonnya. Akan coba kita tes dulu apakah tegangannya sudah 24 volt dan apakah sudah menyala ya. Di sini saya akan menggunakan power supply ya. Bentar, saya ambil dulu. Power supply 30 ampere. Oke, saya pasang dulu positif negatifnya. Yang kuning ini ternyata positif. Dan yang hitam adalah negatif. Jangan lupa yang baru saja bergabung ke channel saya, jika berkenan diklik tombol subscribe-nya ya, di like dan di share. Tuh. Oke, akan saya coba nyalakan ya. Nah, ini soket AC-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu sudah menyala nampaknya ya. Oke, akan kita coba cek tegangannya. Nah, ini udah
tulisan 0 plus min ya. Simpan di ground, kita tengok yang plusnya. Nah itu 26 volt dan yang negatifnya juga 26 volt. Berarti ini sudah normal ya. Kalau masalah di sini ada 24 volt itu wajar ya, nanti ada sistem drop tegangan. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.